Yap, oke teman-teman, kita lanjut lagi perjalanan ke parkiran sana. Di situ banyak anak muda juga pada ngumpul. Mudah-mudahan hari ini pada ramai juga karena kita mau record suasana yang bagus. Ya, tempat aku tinggal gini teman-teman, walaupun di kampung seru juga kan. Ya, bye-bye Sakura. Wih, keren. Nah, ini dia. Ini wahana bermain Wasuzan. Ntar aku pengen juga sih masuk ke sini, men. Ntar aku pengen masuk ke sini. Mungkin kalau ada waktu hari ini, aku bakal main juga di sini. Wasuzan. Cuman kayaknya kasih sayang banget semua fasilitasnya sepertinya enggak difungsiin. Soalnya orangnya udah sangat-sangat kurang pengunjungnya gara-gara corona. Shit. Nah, itu keren tuh di atas, men. Keren. Dan di sini pemandangannya juga bagus, teman-teman. Tinggal masukin musik TikTok aja ini udah jadi banget suasananya. Tuh. Woi. Come on, man. Tuh, keren banget kan? Ada jembatan. Terus setelah lampu merah ada disambut dengan sakura chang. Habis itu kita lanjut lagi ke sana. Men, bensin gua hidup, men. Woi, bensin gua hidup. Nah, ini sakura. Keren kan? Di bawahnya ada jembatan, ada sakura. Ih, nikmat mana lagi yang aku dustakan, ya Allah. Keren juga ada graffiti-graffiti yang kurang jelas. Wih, mobilnya keren-keren banget, men. Jepang memang gak ada lawan. Jepang, oh, banyak komunitasnya. Oke, mungkin di parkiran sana pada ngumpul. Kita check it out, men. Kita sebeng dulu. Waduh, Lamborghini. Wow, wow, Lamborghini. Wow, Lamborghini. Wih, ketemu Lamborghini, men. Bagus banget. Wih, keren banget. Wih, keren banget, sumpah. Woi. Alhamdulillah, keren banget nih vlognya ini. Wuh. Come on, baby. Is keren banget. Aduh, timingnya kurang tepat. Pasti mereka tadi pada ngumpul di atas sana. Wih, keren-keren banget. Dan gua angkat-angkatin tangan, mereka pada angkat tangan semua, men. Emang Rolex and vlog, woi. Come on, men. Waduh, udah pada ada mobil nih, kita harus lambat belakang. Tuh jembatannya. Kalau aku lihat tadi, sepertinya tadi aku lihat desain mobil Lamborghini dan mobil sport lainnya, Toyota 86 dan RX7 kayaknya ada juga tadi tuh. Kayaknya ya. Sepertinya itu desainnya dari Liberty World yang dari Jepang, dari dari Nagoya. Ada riding santuy. Kita sebeng tipis. Woohoo. Come on. Yee. Wah, di sana ada tempat sebeng santuy sebenarnya. Cuman gara-gara mobil. Gara-gara ada mobil ya, kita harus di belakangnya. Wih, keren banget tuh jembatannya. Jadi suasananya seru sebenarnya tempat aku tinggal, walaupun di kampung, di gunung kan. Ada laut, nanti musim panas aku mandi laut. Terus di pegunungan gini banyak suasana-suasana yang asri nan alami.
bunga sakura. Dan syukur bensinnya udah mati lagi, jadi nggak perlu isi minyak. Oh, ada kereta api, men. Kereta api sakura, keren lah. Nah, parkiran-parkiran anak-anak gaul tuh ada di atas. Kita lewatin sekarang. Nah, di sini tikungan yang paling santuy sebenarnya, tapi ada mobil ini. Waduh, ganggu banget nih mobil. Udah, kita sabar deh di belakang, men. Nih, paling santuy se-Asia Tenggara ini. Tuh kan, tas abang gini, wuhuu. Cuman ada mobil, men. Ini juga santuy nih belokannya ini. Cuman ada mobil ini nih. Tuh, santuy bener nih. Dan kita belok sini dulu. Ada sakura soalnya. Wow, keren banget nih sakura ini emang. Kita balap sini dulu. Kita sebeng. Tapi ngeri juga, men. Sakura. Mobil merah siapa yang punya? Mobil merah siapa yang punya? Tak ada pun tak apa-apa, asal ada yang ijo ini. Oi, lagu apaan sih tadi? Gak jelas banget, men. Siapa yang santuy? Nah, ini kita belok ke atas. Di atas ada parkiran. Banyak anak-anak muda Jepang di sini nih. Kita lewat aja ya. Mudah-mudahan ada. Nah kan. Woohoo. Come on, man. Kita lewat aja dulu. Mantap. Mobil Civic, Honda Civic, Turbo Civic, ya kan. Banyak banget nih. Keren-keren banget tuh. Ini banyak banget emang komunitasnya. Cuman aku gak review mobil, cuman lewat aja, bro. Ntar kalian sendiri yang lihat ini mobil apa kira-kira. Oh, ada asu, men. Dalam mobil tuh ada asu. Asu KB. Sepertinya sebelah sini Hiace. Hiace pada ngumpul sebelah sini. Ada Harley juga. Cuman motor kita yang paling buluk ini sepertinya ini. Coba kita berhenti sini ya. Kira-kira ada apa ini? Pada ngumpul lagi. Sepertinya kita turun ke bawah aja. Keren banget, men. Wih, sangat benar nih mobil. Skyline Turbo. Zemas. Keren nih. Ayo, deh, Mas. Sekoi lah. Keren bener. Mesinnya ini dipake kayak ada gaya roket bani. Sepertinya udah bisa kita cabut ke atas. Grady Twin Cam. Kirain tadi Honda Civic, ternyata Skyline. Tapi kebanyakan orang-orang tua sih. Ini mobil pernah jaya di era mereka muda.
dan hobinya tetap mereka sampai tua. Dan aku sudah di atas, mau cabut lagi. Oke. Tuh suasana di atas seperti suasana di kota santri. Oh, di bawah ini ada yang parkiran nih. Tapi sama aja jauhnya, men. Ya udah, sini aja lah. Sepertinya boleh untuk diparkir. Sepertinya ya. Pemandangannya sebentar, habis itu kita cabut lagi. Ya sorry ya teman-teman kalau mungkin vlognya ini membosankan. Ya daripada kalian nggak tahu nonton apaan, kalian nonton vlog ini. Ya semoga sedikit terhibur, atau paling tidak kalian tahu suasana di Jepang itu gimana. Jadi bisa membakar lagi motivasi kalian untuk lebih semangat untuk bisa ke negeri Sakura ini. Oke. Situ ada juga es krim. Dan es krimnya nggak cair-cair. Udah kayak bonus di kerjaan. Nih. Es krim. Nih, ini jalan tempat aku yang nikung-nikung tadi tuh. Tuh. Tuh, kalian bisa lihat kan jalan yang menikungnya gitu kan. Enak banget tuh ditipisin nama motor kan. Saking enaknya kalau lewat ya ke laut, men. Jembatan Shimotsui. Di bawah jembatan tuh kelihatan nggak kira-kira di GoPro ya? Karena nih aku nggak bisa ngezoom itu, di situ ada jembatan dan di bawahnya itu ada kereta api. Jadi dua fungsi itu, sekali bangun jembatan ada dua fungsi transportasi yang bisa digunakan. Di jalur atas itu jalur mobil, yang bawah jalur kereta api. Ini menghubungkan antara Okayama dan pulau Kagawa atau Marugame, atau ya banyak pulau di sana. Nah, ini komunitas tadi kayaknya udah pada keluar. Mobil Skyline tadi. Ini mereka ke sana. Oke. Ini jarak, ini jembatan ini lumayan mahal, teman-teman. Sekali lewat jembatan ini butuh uang itu sekitar 600.000. Jarak jembatan ini pokoknya lumayan panjang nih jembatannya. Mungkin perkiraan aku sekitar bentar. Ya ini perkiraan aja ya. Perkiraannya mungkin tuh ini keadaan pohon sakura yang mau gugur, dia mau tumbuh daun. Jadi awalnya itu pas sakuranya mekar, dan itu bukan daun, men. Itu bunga sakura. Dia bunganya doang mekar, tanpa daun. Kalau ini bunga udah di mix sama daun, jadi ya kelihatannya agak kurang bagus gitu. Nah, sekarang kita keluar dulu dari gunung. Kita keluar dulu dari gunung ini, kita ke kota. Ya semi kota sih. Kita isi bensin. Aduh, sebenarnya aku pengen ngeber di terowongan ini. Soalnya kalau di terowongan emang tempat ngeber. Tapi rame mobil. Biar lewat dulu mobil baru aku ngeber ya. Kita hajar ya. Oke, mantap.